Sinari Home. Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Oke, publik menanti kelanjutan dari kasus perebutan anak ini. Kalian yang mengikuti kasusnya Emmy, BMJ, dan Eden Wong, juga ada seorang wanita di antara kedua orang ini yang sedang berseteru, yang mana kita tahu wanita itu adalah si empal brewok, inisialnya TE gitu aja deh ya. Nah, jadi menurut beritanya kan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, ada sebuah laporan yang diterima oleh kepolisian ya, yang mana laporan ini dari Emmy BMJ gitu, yang menginginkan kepastian atau keberadaan dari anak-anak ini. Jadi gimana ya, buat Aden Wong itu katanya dia itu sudah tidak mau sama si Ami ya kan. Dia mengatakan bahwa setahun yang lalu saya itu sudah mengatakan pada dia dan saya itu akan menceraikan dia. Nah sekarang itu satu tahun yang lalu loh pemirsa. Nah sekarang ini loh, si Emmy itu sudah bahkan ke Singapura ya kan, sudah ke Singapura ditungguin. Kok iya malah orangnya itu kayak bekel gitu ya, kayak bola bekel gitu, kesana kemari kesana kemari ya. Jadi bagaimana, sesuai nggak sih? Nggak sesuai ya. Katanya satu tahun yang lalu sudah kepengen meninggalkan istrinya itu karena nggak becus ngurus anak, karena anak-anaknya itu terlantar katanya. Botol-botol aja katanya nggak dicuciin. Oh lala, ternyata ketika ditunggu di Singapura orangnya kemana? Nggak taunya dia lagi bersembunyi di di mana namanya, di Malaysia begitu. Oke, jadi ini kelanjutannya bagaimana ya, karena Madam Suki mendengarkan katanya perihal dari laporannya si Ami ini sudah diterima oleh kepolisian, dan katanya dengar tanggal 11 April ya, itu akan ada pemanggilan. Tapi I don't know, kita lihat aja dari kartu tarot ini ya. Apakah kepolisian Indonesia itu akan memburu yang namanya si empal brewok atau si TE ini gitu kan? Karena dia kan akan mendapatkan pasal yang berlapis-lapis begitu. Coba kita intip ya, kita intip. Apakah kepolisian Indonesia dapat menemukan si TE atau dapat menyeretnya ke Indonesia? Jawabannya adalah bisa. Tapi mudah-mudahan jangan ada pengacara atau apapun ya yang mencampuri gitu ya. Ini kan sudah dilimpahkan ke kepolisian ya kan, ke kepolisian. Jadi mudah-mudahan tidak ada usaha-usaha untuk menghalang-halangi ya dong. Nah, apakah itu akan terjadi? Itu kan penting ya. Penting. Iya, jadi ini bagaimana ya? Sepertinya itu seperti Madam Suki bilang, ini seperti ada sebuah usaha dari orang-orang yang membuat dia ini belum bisa kembali ke Indonesia. Jadi gimana sih polisi Indonesia bisa enggak? Madam Suki juga kepo seperti kalian. Bisa enggak menyeret perempuan ini gitu? Memerlukan bantuan, karena gini, dia ini kan kondisinya sekarang ada di Malaysia atau di mana lah ya. Nah, kalau udah di lain negara, berarti kan polisi Indonesia memerlukan bantuan dari negara lain atau negara yang dituju mereka itu. Misalkan itu Malaysia, jadi Indonesia minta bantuan sama kepolisian Malaysia, atau mungkin gini. Karena kan pastinya dia ini, si TE ini memerlukan visa ya. Karena visa itu kan hanya 3 bulan, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, visanya ini kan pasti habis. Dan kalau dia memperpanjang visa, dia itu harus keluar dulu dari Malaysia. Kemana lagi? Masa ke Filipina, ke Singapura, atau nggak mungkin kalau ke Indonesia. Ah, oke.
Kalau visanya habis bagaimana? Dia kan harus pulang, ya kan? Nah, jadi sepertinya masih ada bantuan-bantuan, tapi nggak apa-apa ya. Jadi polisi Indonesia memang sudah memburu dia sih. Alhamdulillah, puji Tuhan, astungkare ya. Jadi memang ada usaha ke sana. Nah, jadi bagaimana? Terus si Aden Wong gimana? Apakah dia ini bakalan datang ke Singapura karena dia sudah ditunggu di pengadilan? Coba kita lihat ya, apakah dia akan datang? Ya, ini laki-laki macam mana pula ini ya? Jadi dia mengatakan bahwa saya tuh sudah menceraikan dia setahun yang lalu, tapi buktinya apa? Kenapa? Jadi gini ya, orang-orang yang bersembunyi atau orang-orang yang berpindah-pindah itu kan tujuannya memang mereka ingin menyembunyikan diri mereka, karena mereka tahu sebenarnya mereka itu bersalah, ya kan? Cuman ya itu tadi, mereka melakukan sebuah trik. Nah, jadi apalagi sih, udahlah, kembali aja ke Singapura. Kita ini jadi kesel sendiri loh, iya kan? Jadi kesel sendiri kita itu. Nah, tahu nggak nih, ada kabar ya, jadi kasusnya si Ami dan Aden Wong ini sudah sangat ramai dibicarakan di Korea. Aduh, malu nggak sih Indonesia? Hai, Ani-Ani Indonesia. Nah, ini karena Ani-Ani membantu seorang laki-laki yang mana lelaki itu sudah mempunyai istri dan membantu membawa anak-anaknya. Ini beritanya sudah masuk di media Korea. Ya ampun. Jadi kita tarik aja ya secara global, secara general, ini bagaimana sih? Apakah masalah ini atau case-nya Emmy BMG ini sudah sangat ramai dibicarakan di Korea? Coba kita lihat ya. Di sini ada Three of Pentacles, oke. Okay. Di sini ada Magician, oke. Okay. Dan di sini ada Five of Cups, ya. Jadi berita ini sudah mulai masuk di sana, dan sebenarnya banyak orang juga yang belum tahu. Tetapi karena ini dari mulut ke mulut, pada akhirnya ini dibicarakan oleh banyak orang pada saat ini. Wow, Indonesia, kalian dibicarakan ani-aninya ini, ani-ani Indonesia dibicarakan di Korea. Nah, karena di sini ada Magician, jadi orang sana itu juga pengen tahu ya, karena kan mulut ini kan berkembang biak ya kan, bukan hanya kita bisa makan dengan memamah biak, tapi gosip ini juga memamah biak gitu loh, berkembang biak, mamah biak, berkembang biak, udahlah kayak gitu. Jadi oh itu kan si ani-ani itu, dia ani-ani, what is the meaning ani-ani gitu kan ya, orang Korea itu. Oh, ani-ani itu adalah gula-gula atau apalah ya, mereka itu akan mencari tahu. Nah, kemudian mereka ini juga mungkin ada yang ngasih tahu orang Indonesia yang tinggal di Korea. Oh, itu kan di Magic. Apa? Masa iya di Magic? Akhirnya ini memang berkembang di Korea saat ini. Ampun, malu ya kita ya. Sementara ada seorang pengacara yang mengatakan gini. Pengacaranya itu bilang gini, udah deh, jangan apa tuh namanya, jangan munafik gitu kan ya. Coba lihat aja deh di ini, di apartemen di Jakarta itu, separohnya itu adalah apa ya namanya ya, selingkuhan katanya gitu. Terus hello, gimana ya Manasuki ini, bingung gitu loh apa yang dikatakan, iya kan? Kita ini sedang menyelamatkan anak-anak begitu, anak-anak yang diduga di brainwash sama bapaknya begitu ya kan. Tetapi kok terus ini dialihkan ke, jangan munafik deh, apartemen, lihat aja di apartemen itu separuhnya penghuninya adalah apa tuh namanya, selingkuhan. Nah, kalau kita bicara selingkuhan, itu benar apa enggak sih? Kan enggak benar ya. Nah, itu ini bolanya itu mau diarahkan kemana gitu loh, ke selingkuhannya atau ke bapaknya yang bawa selingkuhannya ini, atau ke anak-anaknya, mental anak-anaknya yang perlu diselamatkan. Bingung kitanya. Manzuki juga bingung ngikutinnya, ya, mendengarkannya. Nah, oke, kembali ke Korea tadi, warga Korea ini. Jadi mereka juga bersedih. Bersedih itu kayak
simpati dengan nasibnya Emmy ini. Nah, itu orang Korea aja simpati loh. Masa sih orang kita, ya kan, orang kita yang menanggapinya seperti kayak seperti itu gitu loh. Miris ya, ya kan? Oke, jadi ini akan banyak orang-orang yang bersimpati memang sama Ami. Dan ada pertanyaan dari beberapa kalian itu yang bertanya, Madam Suki juga ngelihat ya, kalau anaknya si Ami itu memang teriak-teriak gitu ketika mendengarkan ibunya atau melihat ibunya, jadi teriak-teriak gitu ya. Itu kenapa gitu? Oke, sebentar ya. Ada apa kok anaknya ini si Santi itu teriak-teriak? Katanya si pengacara yang top itu, pengacara yang top itu mengatakan itu ada dugaan kalau anaknya itu di brainwash. Ya, di brainwash bapakmu itu gitu kan. Aduh, bagaimana ya itu ya? Ya mudah-mudahan ya, kalau kita nanti suatu hari menjadi orang yang tinggi atau kita dikenal ya, kita tetap harus memberikan concern ya, atau perhatian ya. Jadi jangan seperti itulah, iya kan? Karena ini kan ada seorang ibu yang kehilangan 4 orang anaknya loh. Dari sisi empatinya tuh di mana gitu kan? Oke. Coba apakah si Santi ini kena brainwash gitu aja ya. Waktu dia terlihat begitu histerisnya ketika melihat ibunya sendiri. Kita lihat. Ya, jadi di sini itu ada the tower, coba ya. Di sini ada nine of pentacles, oke. Dan di sini ada seven of pentacles. Jadi gini ya, kesayangannya Madam Suki, apakah si Santi ini di brainwash? Jadi kita memang bingung ya kalau mengatakan ini brainwash atau tidak gitu. Karena di sini kalau Madam Suki memikirkan atau intuisi dari Madam Suki, jadi ini termasuk my opinion ya. Opiniku itu adalah si Santi ini mungkin dalam kondisi yang bingung, orang tuanya itu berantem dan mereka itu berpindah-pindah atau apapun ya. Karena anak-anak ini kan dalam kondisi yang fragile atau rapuh ya. Jadi mereka ini hanya mengingat hal-hal yang terjadi pada saat itu dan mereka tidak tahu untuk bagaimana mengutarakan. Jadi dengan datangnya ibunya, bapaknya ini juga nggak mau, anaknya ini nggak mau bapaknya itu nanti meledak atau memarahi si ibu, bisa jadi. Jadi ini adalah cara si anak untuk membentengi ibunya supaya ibunya itu jangan masuk ke dalam kondisi mereka, atau ibunya itu jangan dimarahin, atau ibunya itu jangan sampai nanti berantem lagi sama bapaknya. Masuk akal nggak? Kalau anaknya itu dengan cara berteriak, tidak mau ya, I don't wanna look her or something like that. Itu sebenarnya adalah cara si anak untuk membela ibunya supaya ibunya jangan masuk ke ruangan itu dan mereka jangan berantem. Bisa jadi nggak? Ini menurut Madam Suki loh, ya, menurut Madam Suki. Kalau menurut kalian bagaimana? Oke, jadi apakah my opinion itu bisa benar? Karena ada anak-anak yang melindungi ibunya justru dengan cara seperti itu. Kita tarik energinya. Cinta. Kalian yang melihat videonya Madam Suki, kartunya Santi ini keluar lagi. Two of Cups. Cinta, kasih, sayang. Ya? Di sini ada tangan lagi. Oh, sorry. Ini adalah Ace of Cups. Artinya sebuah cinta. Dan ini kartunya dia yang ngikutin Madam Suki terus. Lihat, perhatikan kartunya. Cinta, sayang. Ya. Dua kartu yang sama, Ace of Cups dan Two of Cups. Ini adalah perasaan Santi yang sebenarnya kepada ibunya.
satu kartu lagi, Two of Pentacles. Lihat energinya, di sini bapaknya yang membawa dia dan di sini mamanya, ya. Jadi menurut kartu ini apa yang aku pikirkan benar, bahwa Santi ini sebenarnya sedang melindungi ibunya dengan caranya. Anak kecil itu tidak bisa untuk memberikan apa ya pendapatnya, tidak bisa mengatakan keinginannya, tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Jadi ketika dia tidak mau ibunya dan bapaknya itu berantem, ya, dia tidak mau ibunya itu ada dalam kondisi dia atau apapun, dia dengan cara berteriak seolah-olah dia takut dengan mamanya, padahal enggak. Coba di sini mudah-mudahan ada orang-orang yang mengerti tentang psikologi anak. Tolong Madam Suki dikoreksi, ya, karena ini juga penting kita ketahui mengenai kejiwaan dari anak. Anak-anak itu bukan berarti dia dikena brainwash dari papanya, bukan. Tapi justru bisa jadi dia melindungi ibunya loh dengan cara seperti itu. Oke, jadi itu aja yang Madam Suki bisa intipkan hari ini. Tapi mudah-mudahan kepolisian Indonesia bergerak cepat. Kalau perlu ke kedutaan mana ya, ke kepolisian atau ke keduta, pergi ke kedutaan Malaysia untuk membuat sebuah kerjasama, karena ini adalah masalah serius, ya. Jangan sampai ini berlarut-larut begitu, karena kasihan anak-anaknya, masa depan anak-anaknya, ya. Mendingan ini di backup sekarang, di benar-benar diusut, atau si TE-nya itu diseret ke Indonesia dan si Ade Wong, si Aden Wong itu dibawa ke pengadilan Singapura. Karena kalau semakin lama kasus ini semakin gak bagus juga. Oke, finally begitu aja. Buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan untuk DM di Instagram Madam Suki. Dan ada nomor telepon yang Madam Suki sematkan di setiap video. Ada di kolom komentar, langsung ditekan aja. Dan itu adalah layanan konsultasi berbayar. Nah, setelah dibacain, nanti apa? Pasti setelah kita dibacain masalah kita, kita membutuhkan solusi. Solusinya ada di program Pakai Cahaya. Program Pakai Cahaya ini apa? Tanyakan sama Madam Suki, ya. Karena program Pakai Cahaya ini itu adalah sebuah solusi dari klien. Karena klien itu kan datangnya dengan banyak hal, dengan masalah yang berbeda. Mungkin dulu kalian mempunyai inner child yang terluka, inner wound, ya, trauma. Mungkin kalian dari anak-anak yang mengalami similar kayak anaknya Ami atau si Santi ini, atau kalian ada di pihaknya atau di posisinya si Ami yang mempunyai trauma kepada suami, ya, diperlakukan yang tidak baik sehingga kalian mendapatkan sebuah trauma dan kalian sulit untuk mengalami atau mempunyai hubungan yang baru karena tidak percaya dengan laki-laki, ya. Semua dalam kehidupan ini bisa terjadi dan banyak hal terjadi kepada diri manusia. Oke, okay? Begitu aja. Jadi untuk program Pakai Cahaya silakan kalian menanyakan kembali atau googling aja di www.madamsuki.com. Terima kasih buat kalian yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak. Finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam Jaya. I love you all. Bye bye.